Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri ESDM serta teman-teman media cetak, media elektronik maupun online yang saya banggakan. Terima kasih telah hadir secara virtual dalam konferensi pers pada sore hari ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan arahan Bapak Presiden terkait dengan konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Pemerintah memantau dan menghargai masukan dari masyarakat, termasuk juga memonitor pemberitaan di media, dan juga setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait dengan konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan, sekali lagi, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik industri. Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui. Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo. Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan resiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan. Demikian yang saya sampaikan, apabila ada tambahan dari Pak Menteri. Baik. Dengan demikian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman media cetak, media elektronik, dan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.